Bara Maharani Jilid 24 Nenek Dewa Bermata Buta Ketika sorot matanya membentur dengan sorot metal Tong Tian Kacu di sisi pintu, senyuman dingin segera tersungging di ujung bibir mereka. Suasana dalam ruangan itu sunyi senyap, kecuali Tong Tian kaucu serta Ching Lian, hanya seorang tosu cilik pemegang pedang saja yang masih ada di sana. Ciwit Bong segera duduk di atas sebuah bantal semedi, Sambil menatap tajam wajah, kau cu itu serunya, Tian Xiu. Aku dengar di tempat ini sudah kedatangan beberapa orang tua bangka dari Tong Tian. Kau mengapa tidak? Kau undang mereka untuk unjukkan diri. HMM, tidak ada manfaatnya bila kau berjumpa dengan mereka," sahut Tong Tian. Kau cu sambil tersenyum. HMM, aku si cu tua merasa berumur panjang. Kalau engkau tak tahu diri, jangan salahkan. Kalau sahabat lama tak kenal adat. Tong Tian Kau tertawa, ia tidak menggubris ocehan manusia aneh itu Sambil berpaling tiba-tiba tegurnya Hoa Tian hang kau celingukan sedari tadi Apa sih yang sedang kau cari kau bawa kemana pek Soh Gie bentak pemuda itu sambil melirik sekejap ke arah kedua belah sisi pintu Tong Tian Kau mengerutkan dahinya Hu hu Peksiao Tian memandang tinggi dirimu, tapi dalam pandangan pun Kau Engkau bukanlah seorang manusia yang luar biasa, jengeknya ketus. Kalau memang begitu, aku menantikan petunjuk darimu. Oh jadi kau belum takluk tentu saja suatu perasaan memandang hina pada lawannya terlintas di atas wajah Tong Tian Kau Chu. Ia berkata, Pek Soh dia adalah putri sulung dari Pek Xiao Tian. Aku hendak membunuh atau memperkosa dirinya itu bukan urusanmu dan sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Pek Siao Tian bisa datang untuk bikin perhitungan sendiri dengan diriku. Perkumpulan Sien Kie. Pang Toh tiada hubungan dengan engkau, sedang Pek Soh Gie pun bukan sana keluargamu. Kenapa kau mesti mencampuri urusan ini tepat sekali ucapan itu teriak Ciurit Bong dengan suara keras? Hoa Tian Hong, budi kebaikan apa sih yang telah diberikan Pe kepadamu? Kenapa kau mesti khawatirkan bagi keselamatan putrinya? Bila perkumpulan Sien Kie Pang sampai bentrok dengan Tong Tian Kau bukanlah yang bakal mengeruk keuntungan adalah dirimu sendiri. Air muka Hoa Tian Hong berubah jadi merah darah bagaikan babi panggang, Pikirnya, mencampuri urusan orang serta memberantas ketidakadilan adalah tugas utama kaum pendekar, meskipun Pek Soh Gye adalah orang gadis yang baik hati akan tetapi ayahnya Pek Siaw Tian adalah seorang gembong iblis dari kalangan hitam. Tidak aneh kalau orang akan salah paham terhadap tindak tandukku. titik apalagi kalau bisa memancing terjadinya bentrokan kekerasan antara pihak Sin Kiepang dengan Tong Tian Kau. Hal itu merupakan suatu perbuatan yang luar biasa sekali jika ku tolong putri dari Pak Xiao Tian ini. Bukankah berarti merusak suasana yang menguntungkan bagi pihakku berpikir sampai di sini ia jadi ragu-ragu dan untuk beberapa saat lamanya ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Melihat keraguan pemuda itu, Tong Tian Tiankacu jadi amat bangga, ia segera berpaling ke arah Ciwit Bong dan berseru, Chiu Heng Kau telah melukai yang hipotogen. Dari perkumpulan kami kemudian membinasakan pula seorang muridku. Bagaimana pertanggungan jawabmu atas hutang ini? Ciurit buang menengadah memandang seangkasa, lalu dengan sombong menjawab, Kapan sih Tian Ikcu pernah menangkan Ciu Bong di antara kita berdua belum pernah saling bertempur satu sama lainnya? Sudah tentu menang kalah sukar untuk dikatakan HMMM aku rasa sekarang bertarung pun belum terlambat habis berkata dia ayun telapaknya melancarkan sebuah pukulan dahsyat ke arah imam tua itu. Hoa Tian Hang memahami sampai di manakah kelihayannya dari jurus pukulan Kun Siu tahu tersebut, melihat Ciurit Bong telah turun tangan ia segera pusatkan perhatiannya untuk melihat bagaimana caranya Tong Tian Kau Chu menangis datangnya serangan tersebut. Rupanya Tong Tian Kau Chu tidak menyangka kalau Ciu Rit Bong segera melancarkan serangannya setelah habis bicara, melihat datangnya ancaman tersebut buru-buru ia letakkan senjata kebutannya ke atas tanah, lalu mendorong sepasang telapaknya ke depan untuk membendung datangnya ancaman tersebut. Ciu Lo Ji, jangan bertindak gegabah teriaknya. Belah Aam di tengah benturan keras? Sepasang telapak kedua orang itu telah bertemu satu sama lainnya. Dalam perkiraan Hoa Tian kedua orang tokoh sakti itu tentu akan beradu tenaga dalam setelah terjadi bentrokan kekerasan itu, dan akibatnya seluruh ruangan itu tentu akan bergoncang keras atau bahkan roboh sama sekali. Siapa tahu kecuali terjadi bentrokan yang begitu dahsyat, tidak nampak sesuatu yang luar biasa lagi. Terdengar Tong Tian Kau cu tertawa terbahak-bahak dan berseru, Ciu Heng, selama sepuluh tahun terakhir ini ternyata engkau tidak buang waktu dengan percuma, sungguh luar biasa, sungguh luar biasa HMM engkau Tian Ik cu pantas lebih hebat dari aku silo Ciu, seru Ciu Rit Bong Ketus. Hoa Tian Hang menyaksikan jalannya bentrokan itu dari samping, diam-diam merasa terperanjat, pikirnya, Tian Ik Echu saja sudah begitu hebatnya apalagi ketiga orang CEO usunya, tentu semakin luar biasa. ara Aa Air rupanya untuk menumpas kaum iblis dan manusia-manusia laknat itu dari muka bumi, Aku harus berusaha untuk memancing bentrokan serta pertikaian di antara mereka, sehingga saling bunuh membunuh karena pikiran yang kusut tanpa terasa semangat bertempurannya pun semakin berkurang. Dia merasa kepalanya pusing, tujuh keliling, dan dadanya yang terluka terasa panas menyengat badan. Sakitnya bukan kepalang. Tian Ik tiba-tiba terdengar Chiu Rit Bong membentak keras ayoh cepat kembalikan pedang emas itu kepada Ku Chiu Heng. Engkau benar-benar tak tahu aturan tegur Tong Tian Kang dengan alis berkerut. Hutang ada pemiliknya kalau mau tagih pergilah kari orangnya yang benar, orang yang merampas pedang emas itu Toh Jin Hian. Kenapa kau menagihnya kepada Pintu? Apakah tidak salah kari orang HMM? HMM kau tahu bahwa pedang emas itu berada di tanganmu, maka aku datang menagihnya kepadamu. Ayo cepat kembalikan pedang emas itu kepadaku dan aku pun akan memetikan batok kepala Jin Hian untukmu. Tukar menukar ini tidak merugikan kedua belah pihak. Kau suka mengerjakannya atau tidak? Apa gunanya batok kepala Jin Hian bagi ku ciurit bong tertawa dingin. Heh, he heh, -eh, heh, -eh, hidung kerbau tua. Buat apa engkau berlagak pilon jengeknya? Sekarang Sin Kie telah bekerja sama dengan Hang Im Wei untuk menghantam perkumpulanmu. Sebentar lagi perkumpulan Tong Tian kau bakal mengalami kehancuran total dan musnah dari muka bumi. Haah, haah, haah. Ha -ah. Jangan dibilang ketiga orang ceo Suyamu, sekalipun Lo Chou yang mendirikan. Perkumpulanmu diundang turun ke atas bumi pun tak bisakah selamatkan perkumpulanku ini dari lembah kehancuran. Setelah Jin Hian dibunuh, apakah situasinya bisa dirubah dan perkumpulanku tertolong? Tukas Tongtian kau cu sambil tertawa. Ciwit buang melototkan sepasang matanya bulat-bulat. Apa yang mesti dikatakan lagi? Sahutnya. Setelah Jin Lojai mati konyol maka perkumpulan Hong Im Hui akan buyar bagaikan buyarnya mega terhembus angin Sekalipun Chong Tengki lain bisa segera dipilih tapi apakah orang lain sudi menuruti perintahnya dan anak buah dari Jin Hian apakah mudah diperintah orang dengan begitu saja? Asal Hong Im Hui batalkan perjanjiannya untuk bersekutu dengan Xin Kiepang. Pang maka apa yang ditakuti lagi oleh perkumpulan Tong Tian Kau hem pendapat yang tinggi, pendapat yang tinggi, puji Tong Tian Kau cu sambil mengelus jenggotnya, cuma, ilmu silat yang dimiliki Jin Hian tidak berada di bawah kita berdua. Siasat bagus apa yang dimiliki Ciu Beng untuk memenggal batok kepalanya tentang soal itu kau tak usah tahu dan tak perlu khawatir kembalikan pedang emas itu kepadaku maka ku tanggung batok kepalanya berhasil ku petik untuk mutong Tian Kau Chu tersenyum. Kalau memang begitu, silahkan Ciu Heng pergi memenggal batok kepalanya Jin Hian lebih dahulu. Setelah kau berhasil, maka pintu akan kembalikan pedang emasmu itu kepadamu. Hal Tianhang hang yang mendengar perkataan itu dalam hati jadi curiga bercampur ragu. Pikirnya, menurut Giyok teng Jin, pedang emas itu semuanya terbagi jadi dua: yakni pedang jantan dan pedang betina. Pedang jantan berada di tangannya, sedang pedang betina tersimpan di dalam pedang mustika milik Tong Tian Kaucu. Menurut Tong Tian Kau Chu, sama sekali tidak tahu akan persoalan ini mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia berpikir lebih jauh, ia mengaku dirinya bernama Siang Hoa apakah dia punya hubungan yang erat dengan pemilik pedang emas itu? Ah ah, ah benar, jangan-jangan dia memang punya hubungan yang istimewa dengan Nit Kiang Tiong Tionggoan Pedang Sakti Penyapu Daratan Tionggoan. Seng Tai Lai berpikir sampai di sini jantungnya terasa berdebar keras ia ingin bertemu segera Giok Teng Hu Jin serta menanyakan persoalan ini kepadanya. Sementara itu Chiu Rit Bong telah berkata kembali. Sebenarnya boleh saja kalau suruh aku bunuh Jin Hian lebih dahulu baru minta kembali pedang emas itu, tetapi bila aku kekurangan sebilah senjata tajam yang akan kugunakan untuk memenggal batok kepala Jin Hian. Itu keberhasilanku dalam usaha ini jadi agak meragukan. ha-ha-ha-ha-ha. Siasat disusun oleh manusia dan keberhasilan ditentukan pian. Bila cara yang satu tak bisa digunakan, apa salahnya kalau mencoba dengan cara yang lain? Jin Hian bukan manusia sembarangan. Bila seranganku gagal, maka sulitlah bagiku untuk mengulangi kembali pembunuhan itu jika sampai begitu keadaannya. Maka Chiu Heng harus menunggu sampai bulan 7 tanggal 15 nanti Dalam pertemuan besar Kian Chiau Tai Wee itu kau boleh berduel melawan Jin Hian Disaksikan oleh parang Hiong dari seluruh kolong langit Asal Chiu Heng berhasil membinasakan Jin Hian Maka Pinto pun akan serahkan kembali pedang emas itu kepadamu hidung kerbuah tua Apakah kau bersikap keras tak akan serahkan pedang emas itu kepadaku sebelum kubunuh Jin Hian? Tong Tian Kau tertawa Kalau pedang emas itu ku kembalikan kepadamu lebih dulu Kemudian Ciu Heng tak mau membunuh Jin Hian Apa yang bisa pintu lakukan Hiri? Sebaliknya kalau ku bunuh Jin Hian lebih dahulu Kemudian kau mengingkari janji dan tak mau serahkan pedang emas itu kepadaku Apa yang bisa aku lakukan? Ha ah ha 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 ah -ha, 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 ha Tong Tian Kau tertawa terbahak-bahak Bila Pinca berani mengingkari janji, maka dipersilahkan Chiu Heng sekalian untuk memenggal batok kepalaku ini HMM. Kau anggap aku tak berani melakukannya? Teriak Chiu Rit Bong penuh kegusaran. Tubuhnya mendadak mencelat ke udara dan langsung menerjang ke arah Tian Ikju. Tong Tian kau cu tak berani bertindak gegabah. Sepasang kakinya menjejak tanah lalu loncat bangun dari atas kasur, Sepasang telapaknya disilangkan di depan dada siap menghadapi segala kemungkinan. Terdengar ciurit bong mendengus dingin dengan gunakan jurus kun siu kirim satu pukulan yang maha dahsyat bagaikan pilihan gunung taisan ke atas batok kepala Tian Ik Chu. Serangan yang dilancarkan oleh ciurit bong sendiri ini benar-benar luar biasa sekali, Melihat datangnya ancaman itu Tong Tian Kau Chu tahu bahwa tak mungkin bagi dirinya untuk memunahkan serangan tadi, sepasang bahunya segera bergerak, tubuhnya merandek setengah dipa ke belakang dan dalam sekejap metu dia meloloskan diri dari kepungan angin pukulan lawan. Seret! Senjata hutinnya yang langsung dibahat ke muka. Ciwit buang putar badannya di tengah udara untuk meloloskan diri dari babatan senjata hutim tersebut, Kemudian rentangkan lengannya dan melakukan terjangan untuk kedua kalinya. Tong Tian kaucu tertawa terbahak-bahak, tubuhnya melayang ke udara dan hinggap di atas tempat duduk di mana Ciureg Bong berada tadi, katanya sambil tertawa. Tidak aneh kalau ketiga orang cowok super kumpulan kami selalu memuji akan kehebatan Chiu Heng, jurus pukulanmu ini memang betul-betul luar biasa dan cukup untuk menjagoi kolong langit Chiu Rit Bong yang bergebrak satu jurus melawan kau Cu dari Tong Tian Kau dengan hasil kedua belah pihak saling bertukar tempat belaka kontan melototkan matanya sesudah mendengar perkataan itu, serunya sambil tertawa dingin, he eh, he eh. Heeh dari perkumpulan Tong Tian Kau masih ada berapa orang tua bangka yang berani mengejek kemampuan dari aku orang Si Chiu. Kalau engkau tidak undang mereka untuk tampil ke depan lagi, jangan salahkan kalau aku akan mulai memaki-dimaki juga tak ada gunanya, jawab Tong Tian Kau Cu Sinis. Ketika engkau berada di dalam penjara batu tadi, ketiga orang Ceo Usu kami berada tepat di belakang tubuhmu. Tapi sekarang mereka telah berlalu semua dari tempat ini. Ciurit Bong berkau kauk aneh, mendadak ia tutup mulut dan gelengkan kepalanya berulang kali. Hidung kerbau tua, kau ngaco belo dan bicara tak karuan, Aku percaya di kolong langit, belum ada orang yang mampu mengutil di belakang punggungku tanpa diketahui tong. Tian kau Chu tersenyum, dia alihkan pembicaraan ke soal lain dan bertanya, "Engkau dengar dari siapa kalau pedang emas itu berada di tanganku?" Bocah itu yang bilang, jawab Ciurit Bong sambil menuding ke arah Hoatian Hong. "Hei, bocah keparat!" Kau dengar dari siapa? Kalau pedang emas itu berada di sini, tegur kau cu itu kemudian sambil berpaling. Sejak dadanya tertusuk oleh ujung pedang, anggap tojin mulut luka di dada. Hoa Tianhang Hang telah melebar sampai dua cun panjangnya, meskipun tidak sampai melukai otot dan tulangnya. Namun karena tidak dibalut, maka darah mengalir keluar tiada hentinya. Hal ini sangat merugikan kesehatan tubuhnya. Ditambah lagi pikirannya sedang kusut dan hatinya terasa berat, maka wajah pemuda itu kelihatan lesu dan kacau sekali. Ketika Tong Tian Kau Chu ajukan pertanyaan tadi, ia gerakan bibirnya hendak menjawab, tapi secara tiba-tiba timbul keseganan untuk buka suara, maka akhirnya tetap ia membungkam dalam seribu bahasa. Melihat pemuda itu tetap membungkam dan tidak menggubris pertanyaan, air muka Tong Tian Kacu berubah hebat, sambil mengebaskan senjata hudik timnya dia membentak, bocah keparat. Engkau melongo dan duduk termangu-mangu seperti orang bodoh, apa sedang bermimpi sejak ia bertukar tempat dengan Ciu Bong? jaraknya dengan Hoa Tian jadi lebih dekat lagi? Kebasan senjata hudik timnya itu kelihatan akan segera mengenai tubuhnya, buru-buru ia angkat pedang untuk menangkis Tong Tian Kau Chu amat benci dan mendendam karena murid didikannya dibunuh orang Dia ingin sekali membinasakan Chiwit Bong dan Hoa Tian Hang pada saat itu juga Namun karena situasinya tidak mengizinkan maka niat tersebut untuk sementara tak dapat dilaksanakan sekarang melihat pemuda itu menangkis serangannya dengan angkat pedang, pergelangan segera digetarkan dan senjata hudi tim menggulung ke arah depan, tiba-tiba pedang lawan dicangkau dan di tengah sentakan iman tua itu membentak keras. Enyah kau dari sini hoatian hang merasa telapaknya jadi kaku, pedang bajanya seketika terlepas dari cekalan dan meluncur ke arah ciurit bong. Hoa Tian Hang menjadi gusar bercampur malu, ia takut Ciu Rit Bong tak mau mengembalikan ke tangannya, sambil menahan sakit tubuhnya segera meluncur ke udara dan menubruk ke arah pedang bajanya. Tong Tian Kau Chu menyeringai seram, hutinnya kembali dikebut ke muka, wes dengan telak bersarang di atas lutut pemuda itu. Sambil menggertak gigi Hoa Tian Hang mendengus berat, celananya robek dan kakinya berdarah, Sementara tubuhnya segera terbanting jatuh di atas tanah. Dua orang imam cilik baju merah yang berdiri di sisi Arna segera tertawa cekikikan karena geli ketika melihat Hoatian Hang Roboh dalam keadaan yang mengenaskan. Si anak muda itu sendiri walaupun badannya terbanting ke tanah, namun pedang bajanya berhasil dirampas kembali, dia loncat bangun ke atas dan menyilangkan pedangnya di depan dada dengan mulut membungkam. Sepasang matanya berubah jadi merah berdarah, rasa benci dan dendam berkecamuk dalam dadanya, ia sadar bahwa kepandaian silatnya masih jauh ketinggalan kalau dibandingkan dengan Tian Xiu. karena itu untuk beberapa saat lamanya ia tak berani bergerak secara sembarangan. Ciwit Bong jadi iba dan kasihan melihat pemuda itu terluka di ujung senjata Tong Tian Kau Chu, apalagi. Setelah dilihatnya darah masih mengucur keluar dari dada dan kakinya, bagaimanapun ia pernah mewariskan ilmu silatnya kepada pemuda itu, maka dengan suara dalam ia berseru, hidung kerbau tua, kalau engkau teruskan perbuatanmu yang brutal dan tak tahu malu itu, maka kesulitan akan kau hadapi dengan segera, ayoh cepat ambil keluar lobat luka luar untukku, akan kubalutkan luka bocah itu. Apalagi sekarang tengah hari sudah lewat, perutku sudah harus diisi. Oh, oh, oh kau tak usah khawatir, selamanya keparat ini tak pernah mendendam kepada orang. Aku dengar orang berkata tempo hari Xiao Tian ayah dan anak pernah menghina dan menyiksa dirinya habis-habisan. Ternyata di kemudian hari bukan saja ia tidak mendendam terhadap mereka, malah rela tenaga buat keluarga pek. Karena itulah, walaupun sekarang Dinto sudah kasih pelajaran yang berat kepadanya, lewat beberapa waktu toh dia akan melupakannya kembali. Tertegun, Tian Hang mendengar perkataan itu, kemudian pikirnya lebih jauh, "Aku mengira jika menghadapi manusia dengan kebajikan, maka dunia akan jadi aman." tak justru perbuatanku ini maka sampai pihak musuh pun memandang rendah diriku berpikir sampai di situ ia jadi kecewa darah menyesal sekali. Tiba-tiba ia teringat akan sesuatu, wajahnya seketika berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, sekujur tubuhnya gemetar keras. Ciwit Bong yang melihat keadaannya itu segera mengira kalau pemuda itu telah naik pitam dan siap. Beradu jiwa dengan Tian Ik Buru-buru teriaknya dengan suara lantang, Hoa Tian Hong, hidung kerbau itu ini sudah 20 tahun lamanya memegang pucuk pimpinan perkumpulan Tong Tian Kau, bapakmu sendiri pun tak berani pandang enteng dirinya, kalau engkau tak tahu diri maka itu berarti mencari penyakit buat diri sendiri Hoa Tian Hong menggelengkan kepalanya, ia tetap membungkam. Ciu Heng terdengar Tong Tian Kau Chu mengejek, Rupanya kesanmu terhadap bocah keparat itu tidak terlalu jelek HMM. Kalau tidak terlalu jelek lantas kenapa teriak ciurit bok dengan nada letus? kalau engkau tidak puas, silahkan cari aku orang suciu untuk bikin perhitungan katanya. Kau repot benar untuk melakukan pembalasan dendam sedang pincol repot untuk pukul mundur musuh tangguh Boleh dibilang kita punya persoalan yang sama-sama repotnya Kalau ingin bertempur aku rasa lebih baik ditunda saja sampai diselenggarakannya pertemuan besar Kian Chiaw Tai Weh HMM. Siapa yang takut terhadap dirimu? Lo Chiam E, aku ingin mohon diri terlebih dahulu Tiba-tiba Hoa Tian Hang berseru sambil memberi hormat Kemudian dengan langkah lebar ia berlalu dari sana. Ching Lian Xiao jadi naik pitam menyaksikan pemuda itu hendak berlalu dengan seenaknya. Ia melesat ke depan dan menghadang di depan pintu. Hardiknya, Hoatian Tian Hong, Siapa yang suruh engkau pergi? Dia adalah murid tertua dari Tong Tian Kau Chu. Sejak Hoat Tian Hang membinasakan seorang imam cilik baju merah serta Ciu Lid Bong membunuh pula seorang imam cilik dan menguntungi kaki Ang Yap Jin, ia catat semua hutang tersebut atas nama si anak muda itu. Maka setelah menyaksikan Hoat Tian Hang hendak berlalu, ia bersikeras menghalanginya. Hoat Tian Hang segera membentuk keras, Pedang bajanya diayun ke muka melancarkan sebuah bacokan. Seret desiran angin tajam menyapu ke muka, sebelum pedang itu tiba, segulung hembusan hawa pedang yang dahsyat telah menyambar datang lebih dahulu. Cinglian Siaut To amat terperanjat, buru-buru ia jejak kakinya ke atas tanah dan menyingkir ke samping. Tong Tian kau merasa terkejut bercampur gusar, dia putar badan dan berseru sambil menyeringai seram, ke para cilik. Lihat dulu di manakah saat ini engkau berada, berani benar main kasar di sini. HMM, nyalimu benar-benar tidak kecil senjata timnya diputar ke depan, tiba-tiba ia totok jalan darah gicung Hiat di tubuh Hoa Tian Hong. Mendengar munculnya desiran angin tajam dari arah belakang, pemuda itu segera putar badan, tanpa memandang barang sekejap pun pedangnya dibacok ke belakang. Serangan itu tajam dan cepat sekali. Kendati Tong Tian kau mempunyai ilmu silat yang maha tinggi pun tak berani menangkis dengan keras lawan keras. Buru-buru ia mengepos tenaga dan tarik lambungnya ke belakang. Wes. Ujung pedang itu diiringi desiran angin tajam menyambar lewat di atas dadanya dan hampir saja merobek jubah pertapaan yang dia kenakan. Hidung kerbau tua teriak ciurit bong dengan cepat, dia hendak pergi lari racun mau apa kau tahan dirinya keparat itu merupakan satu-satunya saksi hidup yang mengetahui peristiwa pembunuhan atas diri Jin Bong. Aku ada persoalan yang hendak ditanyakan kepadanya sambil menerjang ke muka, lengannya direntangkan, dengan gagang hutinnya sodok perut pemuda itu. Hoa Tian Hone membentak keras, pedang bajanya ditekan ke bawah dan langsung membacok musuhnya. Setelah hawa amarah menyelimuti wajahnya, keadaan pemuda itu boleh dibilang sudah berubah sama sekali. Matanya melotot, alisnya berkerut seolah-olah malaikat bengis yang sedang mencari mangsa. Ruangan itu merupakan tempat Tian Ikcu berlatih tenaga dalam. Setelah Hoat Tian Hang menghadang di depan pintu sambil mengirim bacokan-bacokan mautnya, sulit bagi Imam tua itu untuk menerjang ke depan. Beberapa kali ia terdesak mundur kembali ke belakang, melihat serangannya berulang kali digagalkan oleh pemuda itu. Tong Tian kau cujak, igusar, dan marah sekali. Senjata hutingnya dipindahkan ke tangan kiri, lalu dengan telapak disilangkan di depan dada perlahan-lahan ia maju ke depan. Ciwit Bong takut si anak muda itu tak tahu lihai, buru-buru bentaknya keras, Hoat Tian Hong." cepat mundur ke belakang bersama itu pula terdengar teriakan seorang perempuan dengan suara yang gelisah, Kau Chu, jangan turun tangan keji bersamaan dengan selesainya ucapan itu, Giok Teng hujin diiringi Hoa In telah muncul di atas loteng. Semua peristiwa itu berlangsung pada waktu yang hampir bersamaan begitu menyaksikan keadaan dari majikan kecilnya, Hoa In jadi amat terperanjat, bagaikan hembusan angin puyuh dia meloncat ke muka dan membentak keras, Xiao Ke Jin, cepat menyingkir setelah dada dan kakinya terluka sehingga darah banyak yang hilang, Hoa Tian Hang sadar bahwa ia tak mampu membendung datangnya angin pukulan dari Tong Tian Kau Chu, mendengar Hoa In sudah datang cepat-cepat ia menyingkir ke samping. Tong Tian Kau Chu bermata tajam, sekilas memandang dia sudah mengenali orang itu sebagai Hoa In, Ditambah pula dari laporan Ang Teo Tojin ia sudah tahu kalau ilmu pukulan sawi yang cengkinya lihai sekali, maka dalam keadaan itu terpaksa ia menambahi tenaganya menjadi sepuluh bagian dan mengirim satu pukulan gencar. Setelah mengetahui majikan mudanya terluka parah, Hoa In sudah diliputi oleh hawa gusar yang memuncak. Ketika menerjang ke depan pintu hawa sakti saw yang cengkinya telah dihimpun sampai sepuluh bagian, dengan cepat dialancarkan satu pukulan untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Blaam. Ketika sepasang telapak saling beradu satu sama lainnya, terjadilah ledakan dahsyat yang menggetarkan seluruh ruangan. Gulungan angin tajam memancar ke empat penjuru. Pintu depan ruangan itu seketika ambruk dari tempatnya. Lukisan di atas dinding terlempar jauh ke belakang dan separuh bagian di antaranya tersayat robek. Tong Tiao Kau berdiri saling berhadapan dengan Hoa In pada jarak kurang dari lima langkah, dada mereka bergelombang dan empat meter bertemu jadi satu memandangkan rasa gusar, kaget dan tercengang. Elo Oko An -E, harap tahan dulu, teriak Giyok Teng Hu dengan alis berkerut. Sejak lenyap Hoat Tianhang, ketika keluar rumah bersama perempuan itu, Hoa In sudah merasa amat tidak puas terhadap Giok Teng Hu Jin. Bila ia tidak membuka suara, mungkin masih mendingan. Ucapan itu seolah-olah api bertemu dengan bensin, kegusaran Hoa In semakin memuncak. Dengan mata melotot besar, Hoa In berteriak keras, Tian Xiu, dengarkan baik-baik. Barang siapa berani melukai majikan muda dari perkumpulan Liok Soat San maka Hoa Ing akan mempertaruhkan selembar jiwanya untuk melukukan pembalasan bersamaan dengan selesainya ucapan itu. Sepasang telapak biayun berbareng ke depan dengan gunakan tenaga sebesar dua belas bagian. Tong Tian Kujucu merasa terkejut bercampur gusar, makinya, tua hangka sialan kakinya melangkah ikuti gerak pahat KWI, Sepasang telapak didorong ke muka dan menyambut datangnya ancaman itu dengan keras lawan keras Belaam Suara yang menggelegar kembali bergema di angkasa Kali ini masing-masing pihak mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempoyong Di atas lantai lonteng tertera bekas-bekas telapak kaki yang dalam Aduh kekuatan yang berlangsung saat itu betul-betul mengerikan sekali Seluruh ruangan dalam bangunan loteng itu bergoncang keras keadaan mengerikan sekali. Sao Yang Cheng adalah kepandaian ampuh yang diandalkan Hoa Guan Siu sewaktu berkelana di dalam dunia persilatan tempo dulu, meskipun Tong Tian Kau Chu memiliki tenaga dalam sebesar 60 tahun hasil latihan, akan tetapi setelah bertanding dengan Hoa in keadaan ternyata seimbang. Setelah dua kali bentrokan kekerasan itu lewat, Diam-diam Tong Tian Kau merasakan isi perutnya tergoncang dan darah dalam tubuhnya tergolak keras Hal itu menunjukkan hawa isi perutnya sudah terluka Sebaliknya Hoa In sendiri walaupun merasakan pula golakan darah dalam tubuhnya Namun isi perutnya tidak sampai terluka Suasana hening untuk beberapa saat lamanya Tiba-tiba Giok Teng Hu Jin menggoyang bahu Hoa Tian Hang sambil serunya Adik Hang, kalau ada persoalan kita bicarakan secara baik-baik, cepat perintahkan pengurus tuamu untuk mengundurkan diri Tian Ik adalah salah seorang pembunuh ayahku, pikir Hoa Tian Hang di dalam hati, sudah sepantasnya. Kalau ku bereskan jiwanya, apalagi ia mentertawakan aku lupa akan dendam, HMM. Sekarang juga aku akan menuntut balas, Berpikir demikian selangkah demi selangkah ia segera maju menuju ke tengah gelanggang. Hoa A'in yang menyaksikan tingkah laku majikannya jadi gelisah, buru-buru teriaknya, Xiao Ke Anjin, jangan ikut campur engkau berdiri di sisi Arna saja, ia takut kalau Hoa Tian Hang turut campur dalam pertarungan itu, belum habis perkataannya diucapkan ia sudah menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya dan langsung disodokkan ke tubuh Tian Ik Chu. Tong Tian Kang Chu jadi terkejut bercampur gusar, bentaknya dengan hati mendongkol, tua bangka sialan, kau benar-benar cari mati dari perubahan wajah iman tua itu, rupanya Chiu Itbong sudah tahu kalau ia tak mampu melanjutkan pertarungan itu dengan adu kekerasan tanpa terasa sambil tertawa terbahak-bahak jengetnya, haaah, 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 hidung kerbau tua gunakan pedangmu, kalau tidak maka pertemuan kiau-kiau We yang akan diselenggarakan pada bulan 7 tanggal 15 bakal gagal dilangsungkan imam cilik pembawa pedang yang berdiri di sisi kalangan buru-buru loncat maju ke depan setelah mendengar perkataan itu, pedang pusaka digenggamannya langsung diangsurkan ke depan. Tong Tian Kau Chu jadi bergirang hati, dia pegang gagang pedangnya dan pencet tombol di sana, kering cahaya tajam berkilauan di angkasa dan muncullah sebilah pedang pusaka di depan mata. Pedang bagus puji ciurit," Bong dengan suara keras. Tong Tian Kau Chu tidak mengubri seruan orang, dengan wajah hambar katanya, hoain, tempat ini tidak cocok untuk digunakan sebagai gelanggang pertempuran. Ayo kita cari tempat yang lebih lebar untuk menentukan siapa menang siapa kalah di antara kita berdua Sebelum Hoa In sempat menjawab, Ciulit Bong telah berteriak kembali Hidung kerbau sialan, kalau kau ingin mati, serahkan dulu pedang emas itu kepadaku Hoa Tian Hang yang melihat hal itu segera berpikir di dalam hati Ciulit Bong gembar gembor sedari tadi Rupanya ia memang sengaja mengacau terus agar pertarungan tak bisa dilangsungkan. a, -a bagaimana baiknya? Sementara itu Giok Teng Hujin sudah maju ke depan. Katanya, pengurus tua, racun teratai dalam tubuh majikan mudaku sebentar lagi bakal kambuh, sekalipun kau tangguh dan hebat tidak seharusnya kalau berkeras kepala terus." -a, a Mendadak dengan air muka berubah, teriaknya, Adik Hang cepat balut mulut kamu itu jangan biarkan darah mengalir tiada hentinya teringat akan luka yang diderita majikan mudanya. Hoa In jadi amat terperanjat, buru-buru ia dekati Hoatian Tian Hang sambil tegurnya, Xiao Kuan Jin, apakah racun teratai yang mengeram dalam tubuhmu sudah mulai bekerja? Hoatian Tian Hang sudah tahu bahwa racun teratai itu bila kambuh maka darah yang mengalir dalam tubuhnya akan bergolak keras. Mulut luka akan merekah semakin besar mengakibatkan darah mengalir makin deras Dengan mempertahankan ketegangannya ia menjawab sambil tertawa Racun teratai baru saja kamu Untuk beberapa waktu sih tak menjadi soal Perhatikan sekeliling tempat ini baik-baik Hati-hati terhadap serangan bokongan orang Hain mengangguk tanda mengerti Setelah menyambut pedang baja itu dia belalakan matanya bulat-bulat Sambil melotot ke arah Tong Tian Kau Chu tanpa berkedip ia berjaga-jaga atas serangan yang mungkin dilakukan oleh lawan. Dari dalam sakunya Giok Teng Hu Jin ambil keluar sebuah botol porselen, setelah membubuhkan obat luka luar di mulut luka Hoa Tian Hong, dirobeknya pakaian sendiri untuk membungkus dada orang, sikapnya yang gugut dan cemas menunjukkan betapa kuatirnya hati perempuan ini. Tong Tian Kau Chu jadi sangsi dan ragu-ragu melihat tingkah laku perempuan itu. Beberapa kali dia hendak bicara namun niat itu selalu dibatalkan. Sepasang alisnya berkerut kencang. Kalau ditinjau dari keadaan itu, jelas sekali menunjukkan bahwa ia sangat gusar. Setelah merawat mulut luka Hoat Tian Hang di atas dada, Giok Teng Hu Jin berjongkok kembali untuk merawat luka di sepasang kakinya. Waktu itu tengah hari sudah tiba, Kadar racun teratai dalam tubuh si anak muda itu mulai membubung naik dari atas pusar dan bercampur dengan darah dalam nadinya. Dalam waktu singkat, darah yang mengucur keluar dari mulut lukanya berubah jadi hitam pekat bagaikan tinta. Terdengar ciurit doa menghela nafas panjang dan berkata, Aai keajaiban alam, sungguh tak nyana luar biasa sekali. Setelah berhenti sebentar, teriaknya kembali, Hoat Tian Hong, Totoklah jalan darah pingsanmu, bagaimana kalau beristirahat sejenak hoatian hang segera menggeleng. Setelah racun teratai itu kamu, care apapun tak bisa menolong diriku, apalagi menotok jalan darah. Mendadak pemuda itu merasa bahwa banyak bicara akan merugikan diri sendiri, buru-buru ia tutup mulut dan tidak membocorkan rahasia itu lagi. Tindak tanduk Giok Peng Jin sungguh cekatan, dalam waktu singkat ia telah membalut luka yang diderita pemuda itu pada sepasang kakinya, hanya darah masih belum berhenti maka sebentar saja kain pembungkus luka itu telah berubah jadi hitam karena darah mengandung racun, terutama sekali luka di dadanya membuat orang yang memandang jadi ngeri dan bergidik sekali. Hoa Tian Hang merasakan sekujur badannya gatal seperti dirambat oleh berjuta-juta ekor semut, rasanya amat tersiksa, menanti lukanya telah dibalut ia segera berkata, terima kasih atas bantuan dari Cici, Xiao Te ingin mohon diri terlebih dahulu kau hendak pergi kemana tanya perempuan itu sedih. Aku sudah tidak tahu dan ingin berlari-lari sebentar, sambil berpaling teriaknya, Ciu Lo se. Tian Iksu. Sampai jumpa lain waktu, tanpa menanti jawaban, dia lari lebih dahulu, tinggalkan tempat tersebut. Giok Teng Hujin segera menyusul dari belakangnya. "Ia berteriak, 'Adik, Hang, jangan terlalu cepat! Tunggu aku sebentar! Ada urusan penting hendakku sampaikan kepada Mutong, Tian Kau Chu amat gelusar melihat perbuatan perempuan itu. Bentaknya nyaring, Hujian berhenti, tapi Giok Teng Hujan tidak menggubris teriakan tersebut.'" Sambil mendampingi Hoa Tian Hang dia lari. Turun dari loteng, Hoa In berjalan di paling belakang dan bersama-sama tinggalkan istana yang simtian. Sepanjang jalan walaupun ada orang yang melakukan penjagaan, tapi berhubung Giok Teng berada bersama mereka, maka siapapun tak berani menghalangi kepergian beberapa orang itu. Dalam waktu singkat mereka bertiga sudah berada di luar kuil. Setelah racun teratainya, kamu rasa sakit di dada dan kaki pemuda itu sudah tidak terasa lagi. Tetapi setelah menyaksikan darah yang mengucur keluar dari dadanya tidak berhenti, ia jadi gugup sekali. Sambil Ari ia tutup mulut lukanya dengan sepasang tangan, teriaknya, "Cici, benarkah hengkau si yang giok?" Teng hujan tertegun lalu mengangguk, "Benar, aku bernama Siang hoa? Tetapi kecuali engkau seorang tak ada yang tahu tentang namaku ini apa hubunganmu dengan pedang sakti yang menyapu daratan Tionggoan, Xiang Teng Li. Air muka Giok Teng Hu Jin berubah hebat setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu ia menjawab sambil tertawa. Si Tolol, akhirnya engkau berhasil menebaknya juga dengan jitu, setelah berhenti sebentar, dengan wajah sedih lanjutnya, pedang sakti yang menyapu daratan. Tiong Goan Siang Teng Lei bukan lain adalah ayah kunci, sekarang kau tentu sudah mengerti bukan meskipun Hoa Tian Hang telah menebaknya sejak semula, namun setelah mendengar pengakuan dari perempuan itu tak urung hatinya merasa terperanjat juga, teringat bahwa dia adalah putri dari Siang Teng Lei maka bisa diduga maksudnya perempuan itu jadi anggota perkumpulan Tong Tian Kau tentu mengandung rencana tertentu. Terdengar Giok Teng Hu Jin berkata lagi, Adik Hang, persoalan yang paling menyedihkan hati Cici selama ini adalah peristiwa di tepi sungai wonha Tempo hari, aku menyesal mengapa tidak tampilkan diri untuk menyelamatkan jiwamu, ketika itu kita tak pernah saling kenal mengenal, mau menolong atau tidak bukanlah suatu masalah yang penting, toh sekarang aku masih hidup segar bugar. Buat apa kau ungkap kembali peristiwa yang sudah lewat itu Giok Teng Hu Jin Meat Bela Napas Panjang? Engkau adalah pendekar sejati yang berhati bajik, kau hanyalah tahu menyalahkan diri sendiri tak tahu menyalahkan orang. Aai ayahmu pernah melepaskan budi pertolongan kepada ayahku, aku hanya ingin membalas dendam dan tak tahu membalas budi, sekarang keadaan berubah jadi begini inilah dosa yang harus kupikul. Bagaimana sih keadaan Cici pada saat ini? Tanya Hoa Tian Hang tidak habis mengerti Apakah Tian Ik Chu sudah menaruh curiga terhadap dirimu? Huhuhuh. Siapa sih yang ajak engkau bicarakan tentang persoalan itu? Tukas Jiok Teng Hu Jin sambil tertawa Coba pikirlah, seandainya pada tempo hari akulah yang menolong dirimu Maka sekarang orang yang selalu kau ingat dan kau bayangkan adalah diriku dan bukan Shin Wan Hang Ho Tian Heng tersenyum mendengar perkataan itu. Cici, pikiranmu terlalu picik serunya, tiba-tiba ia menghela nafas dan melanjutkan, Pek Soh Ye yang melakukan perjalanan bersama aku kini ditawan oleh Tian Ik bagaimanakah nasibnya hingga kini belum diketahui, bila berbicara tentang soal setia kawan, sudah sepantasnya kalau aku harus berusaha menolong dirinya lebih dahulu, tetapi, Mula-mula Giok Teng hujan tertegun, kemudian serunya dengan ada agak mendongkol, Teg, Tian adalah pangcu dari perkumpulan Sien Kie Pang, siapa suruh engkau mencampuri urusannya kita sebagai manusia harus berbuat kebajikan dan kebaikan tanpa memandang bulu dan memilih orang. A-A-A-I. Mungkin saja aku adalah orang yang terlalu memandang penting persoalan yang remeh, Buru-buru, Giokteng hujan tertawa ketika melihat pemuda itu mengeluh dan tiba-tiba tidak senang hati. "Ujarnya, kau tak usah berpikir yang bukan-bukan." Ketahuilah, jago lihai yang dimiliki perkumpulan Tongtian. Kau banyak sekali, sekalipun engkau pertaruhkan selembar jiwamu. Belum tentu gadis itu berhasil kau selamatkan. Bicara sampai di situ, kembali ia berpaling memandang sekejap. Sekeliling tempat itu, melihat di situ tak ada orang. Lanjutnya, adik Hang, bersabarlah sedikit. Coba berhentilah sebentar, akan ku periksakan lukamu itu. Hoatian Tian Hang berhenti berlari, ketika melihat darah racun telah membasahi seluruh dadanya, ia menghela napas panjang. Wah, kalau begitu terus keadaannya darahku akan mengalir sampai habis dan akhirnya aku tentu akan mati kekeringan, keluhnya. Hoa In sudah cemas sekali sedari tadi, Keringat dingin mengucur keluar, membasahi seluruh tubuhnya, mendengar perkataan itu, ia berseru, "Sialo, Jin, Mari kita menuju ke utara. Kita coba minta pertolongan dari dewa suka pelancongan, cutai hiap, namun hoatian hang segera gelengkan kepalanya. "Culok, Chiam Pue suka berpesiar kemana mana sekarang dia entah berada di mana." Sekalipun kita berhasil temukan dirinya, juga belum tertu ada gunanya. Kalau begitu kita cari cuim Su saja, penyakitku adalah penyakit yang sangat aneh, percuma, mereka tak mungkin bisa mengobatinya, jawab pemuda itu sambil tertawa. Sementara pembicaraan itu masih berlangsung, Giok Teng Hujan telah putar badan melepaskan jubah luarnya, dari saku dia ambil keluar sebuah kotak kemala yang panjangnya empik cun dengan tebal delapan lim. ujarnya sambil tertawa, adik hang. Coba tebak api isi kota ini. Coba kulihat dulu seru Hoa Tian dengan wajah tercengang. giok Teng Hujan tertawa, dengan sangat hati-hati ia membuka kotak kemala itu, sambil diangsurkan ke hadapan pemuda itu serunya manja. Coba lihatlah, lengci berusia seribu tahun ini sudah disimpan ayahku selama sebelas tahun lamanya. Kemudian aku pun menyimpan kembali selama belasan tahun. Obat ini merupakan obat mujarab yang bisa digunakan untuk menolong orang yang hampir mati. Perduli obat ini bisa memunahkan racun dari teratai empedu api atau tidak? Makanlah lebih dahulu. Hoatian Hang jadi sangat kegirangan ketika ia periksa isi kotak itu maka tampaklah dalam kotak berisikan sebatang rumput aneh yang bentuknya luar biasa. Separuh bagian kotak itu berisikan tanah berwarna hitam. Rumput mujarab itu tertanam di atas tanah yang lembab dan seolah-olah baru saja digali dari atas tanah, bau harum semerbak yang menyegarkan badan segera. Tersiar keluar. Hoa Tian Hang yang mencium bau harum itu merasakan badannya nyaman dan segar sekali. Melihat pemuda itu menunjukkan rasa kejut bercampur girang, Giok Teng Hu jadi amat senang, katanya, Aku sendiri pun tak tahu bagaimanakah Carol menggunakan obat lengci ini, telan saja seakar-akarnya, aku rasa tak mungkin bisa terlalu salah melihat perempuan itu hendak mencabut obat, buru-buru hoatian Hang mencegahnya, sambil berseru, Cici, J.A.A., jangan kau sentuh, Kenapa tumbuhan yang ada di kolong langit adalah diberikan kepada umat manusia Kalau manusia tak mau memakainya maka semuanya akan jadi barang yang tak berguna Siau tehendak, kau hendak terbuat apa tanya Giok Teng Hu dengan halus bercampur sayang Berada di hadapan Cici, utarakan saja semua perkataanmu itu titik air mata, tiba Tiba jatuh berlinang di atas wajah Hoa Tian Hong, ujarnya Sejak termakan oleh sebuah pukulan dahsyat waktu menghadiri perempuan besar Tai we, ibuku menderita luka dalam yang amat parah, hingga kini keadaannya belum sembuh benar. Selama belasan tahun selalu menderita dan tersiksa. Pemuda itu berhenti sebentar, dengan wajah menyesal. Serunya, bila Cici suka menghadiahkan lengci ini kepadaku maka penyakit yang diderita ibuku tentu akan sembuh. Budi dari Cici ini. Apa itu budi tukas giyok teng hujin cepat, lengci berusia seribu tahun ini toh sudah kuhadiahkan kepadamu, benda itu hendak kau pergunakan untuk apa adalah urusanmu sendiri, berbicara sampai akhirnya, suara perempuan itu berubah jadi ketus dan keras. Persoalan ini menyangkut tentang kesehatan ibuku, terpaksa aku harus tebakan muka. pikir hoatian hang di dalam hati. Berpikir demikian ia segera menerima kotak kemala itu dari tangan Giok Teng Jin kemudian dengan sangat hati-hati menyimpannya ke dalam saku. "Terima kasih Cici," selunya dengan hati kegirangan. Giok Teng Jin jadi serba salah dan tak bisa berbuat apa-apa kecuali berdiri melongot walaupun hatinya merasa kecewa namun perasaan tersebut tak berani diutarakan keluar. Hoa Ain tak bisa menahan diri, ia segera melangkah maju ke depan dan berseru, Xiao Ke Anjin, teratai racun empedu api adalah racun yang tak bisa dipunahkan, sedangkan lengci berusia seribu tahun merupakan obat mujarab di kolong langit, inilah berkat perlindungan dari Sukma Toa Ya serta cinta kasih Nona Siang, engkau harus. Ho Atian Hang amat cemas, tidak menunggu perkataannya selesai diucapkan. Dengan lagak cuan mudanya ia membentak dengan suara gusar, teratai racun empedu api tak akan meracuni diriku sampai mati kau tak usah berpikir yang bukan-bukan lagi, kalau berani membangkang maka aku tak sudi melakukan perjalanan bersama dirimu tertegun hati Hoa Ing mendengar perkataan itu, tanpa terasa air matanya jatuh berlinang membasahi pipinya, ia mengeluh, Siou Kuan anjin, dari keluarga Hoat tinggal sawya seorang yang masih hidup, apa ibuku bukan orang? Apa engkau bukan orang? Bentak Hoat Tianhang dengan gusar, sehabis berkata ia putar badan dan segera berlalu dari sana. Tertegun hati Giok Teng Hu menyaksikan kesemuanya itu, setelah berpikir sebentar, tiba-tiba ia tertawa lalu membisikkan sesuatu ke sisi telinga Hoa En. Pelayan tua itu segera mengangguk berulang kali dan buru-buru menyusul majikan mudanya. Setelah berlarian beberapa saat lamanya Hoa Tian Hong berpaling, ketika dilihatnya hanya Hoa In seorang yang menyusul dirinya ia jadi tak tenang, segera tegurnya, dimanakah Nci Siang Nona yang telah kembali ke kulit Goan Koan. Tian Ik Chu adalah seorang manusia yang cabul dan berhati kejam pikir Hoa Tian Hong di dalam hati, lain kali kalau bertemu lagi, aku akan menasehati dirinya untuk cepat-cepat lepaskan diri dari perkumpulan Tong Tian Kau. Tiba-tiba terdengar Hoa Aen berseru, Xiao Kuan Jin, darah di atas dadamu masih mengalir terus, bagaimana baiknya tidak menjadi soal, perlahan-lahan Toh akan sembuh dengan sendirinya. Sekarang kita akan pergi kemana Hoa Tian Hang berpikir sebentar, lalu menjawab, Aku hendak mencari sesuatu tempat yang tersembunyi letaknya di sekitar sini Di samping merawat luka aku hendak berlatih ilmu pedang Sedang engkau boleh berangkat ke kota Chengkeng dan beritahu kepada Pek Xiao. Tian kalau putri sulungnya Pek Soh Gie telah diculik oleh Tian Ik Chu Setelah itu pergilah mencari Chu Im Tai Su serta Chiong Lian Hek Chiam Poe kalau bisa berangkatlah secara berombongan menuju ke Gunung Sitian pada tanggal 15 nanti, aku sendiri akan langsung pergi menghadiri pertemuan Kian Chiao Tai Hwee tersebut dengan tenang Hoa In mendengarkan perkataannya itu hingga selesai, kemudian menggeleng dan menjawab, Xiao Kuan Jin boleh menyusun rencana lain, sekalipun. Budak akan dibunuh tak nanti akan kutinggalkan diri Xiao ke Jeng lagi perkataannya begitu tegas dan keras membuat Hoatian Tian Hang jadi tertegun. Tapi urusan ini penting sekali, serunya. Perduli urusan ini penting atau tidak, sekalipun budak dibunuh juga tak akan kutinggalkan Xiao ke Jeng barang selangkah pun Hoatian Tian Hang jadi amat terharu mendengar keputusan pelayan tuanya, ia tidak ingin mengecewakan hati orang itu lagi, setelah tertegun sebentar, katanya, kalau begitu mari kita pergi mencari Chen Lo Chiam Poe lebih dahulu, oh haiyaa, masih ada si pahlawan tua berkerudung itu, kita pun harus saling berkenalan yang dipikirkan Hoa In adalah jangan sampai berpisah dari sisi majikan mudanya, tentang soal lain dia tidak menaruh perhatian. Begitulah setelah mengambil keputusan maka berangkatlah kedua orang itu dengan kecepatan bagaikan hembusan angin. Ketika tengah hari sudah lewat racun teratai dalam tubuh Hoa Tian Hang pun tenggelam kembali ke dasar pusar, tetapi karena terlalu banyak darah yang mengalir keluar, wajahnya kelihatan lesu dan layu. Beberapa waktu kemudian, sampailah kedua orang itu di luar sebuah kota. Hoa Tian Hang menghentikan langkah kakinya, Sambil menghembuskan napas panjang katanya, aku sudah lelah sekali, mari kita bersantap sambil beristirahat sebentar Lengci berusia seribu tahun itu adalah satu benda yang mujarab sekali, cuma dicium saja sudah mendatangkan manfaat yang besar Xiao ke anjin Kalau badanmu merasa kurang enak, ciumlah beberapa kali agar kesehatanmu segar kembali Hoa Tianhang menjeleng benda mustika akan memancing keserakahan orang. Benda itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan diriku. Mulai hari ini janganlah sekali-kali kau sebut lagi tentang obat itu. Kalau sampai kabar ini bocor di tempat luaran, wah bakal banyak kerepotan yang akan kita jumpai. Hoa Ing menyanggupinya tanpa membantah maka masuklah kedua orang itu ke dalam sebuah rumah makan dan bersantap sampai kenyang. Baru saja mereka selesai bersantap, tiba-tiba dari luar rumah makan berkumandang datang suara seseorang yang serak dan tak aneh didengar sedang berkata, Samko, kita harus mencari satu akal untuk menyingkirkan nenek tua itu. Kita mesti lihat macam apa sih gua-gua -ma malaikat yang diakatakan hebat itu." Hoatian Hang merasa suara itu sangat dikenal olehnya. Ia segera menengadah ke atas dan memandang ke depan. Tapi sebentar saja ia telah berdiri tertegun. Rupanya, dari luar rumah makan telah muncul tiga orang jago ketika mereka bertiga menjumpai hoatian hong pun berada di situ. Orang-orang itu nampak melengak dan ragu-ragu untuk masuk ke dalam ruangan. Kiranya tiga orang yang baru saja munculkan diri itu bukan lain adalah jago-jago lihai dari perkumpulan Hong In Hwee. Salah satu di antaranya berpotongan hosyo dengan badan yang gemuk bulat. Dia bukan lain adalah Seng Sam Hau, orang yang barusan bicara adalah seorang pria berbadan pendek, sedang orang ketiga berbadan tinggi kurus dengan muka hijau menyeramkan, dia bukan lain adalah Siang Kiat. Orang ini mempunyai saudara bernama Siang Hau, Ketika melancarkan serangan bokongan dengan ilmu cakar walangnya sewaktu berada di rumah makan Kiai Ingelo di kota Chou Chiu tempo hari, telah menemui ajalnya di tangan Hoa Tian Hong. Dalam pada itu si anak muda tersebut pun diam berpikir setelah menyaksikan kehadiran ketiga orang itu, ketiga orang itu masih bukan tandingan dari Hoa In, aku benar-benar sudah teramat payah, Aai. Segala macam kurcaci macam dia, lebih baik dilepaskan saja berpikir demikian ia segera memberi tanda kepada Hoa In kemudian bangkit tinggalkan tempat duduknya. Pemuda itu segan mencari gara-gara, pada dasarnya ia sudah bersantap kenyang dan hendak berlalu maka tanpa banyak bicara pemuda itu berjalan menuju keluar. Ain tak tahu maksud hati majikannya melihat ia bangkit dan berlalu pelayan tua ini segera menyambar pedang bajanya dan mengikuti dengan langkah lebar. Waktu itu Sam hao bertiga masih berdiri di depan pintu, ketika menyaksikan kemunculan Ain mereka jadi terperanjat tanpa banyak bicara ketiga orang itu segera loncat mundur ke belakang dan berdiri di tengah jalan raya. Ho'ain tertegun.

Kau benar-benar ingin bertarung serunya. Hoa In tidak menjawab, sebaliknya malah bertanya, Ciong Lian Hek To Ako apakah masih berada di dalam perkumpulanmu? Ciong Lian Hek telah dibunuh oleh Sam Ko kami, jawab Seng Sam Ha dan U, ketika dilihatnya dada dan kaki si anak muda itu penuh dengan darah berwarna hijau, ia jadi curiga, tegurnya lebih jauh, Hoatian Tian Hong, Siapa yang melukai dirimu hingga menjadi begitu rupa? Hoat hang mendengus dingin, pikirnya. Perkataan orang ini ngawur dan tidak ketuan. Kalau dilihat keadaannya yang tidak tenang, rupanya ada satu kejadian sedang berlangsung. Dalam hati ia berpikir demikian. Sedang di luaran ia segera bertanya. Di mana Cia Kim dan Jian Tangki? Kalian kini berada di mana jejak dari Chong Tangki kami tidak jelas. Sebaliknya, Cia Samko berada di sekitar tempat ini. Kalau kau punya nyali, ayo ikut kami pergi ke situ! Teriak Sam Hau dengan mati melotot. Hoa Tianhang tertawa. Ia ulapkano tangannya dan berseru, bawa jalan. Kalau Chia Kim tidak berhasil ditemukan. HMM akan kusuruh engkau rasakan kelihayanku Sengsem Seng hau mendengus dingin Dia ulapkan tangannya dan segera berangkat lebih dahulu Seng Kiat serta pria pendek itu buru-buru menyusul di belakang rekannya Hoa Tianhang pun menggapai ke arah Hoa In kemudian mengikuti di belakang ketiga orang itu Sebentar saja mereka sudah keluar dari kota itu dan berlarian menuju ke arah selatan Xiao Kuan Jin Permainan setan apa yang sedang dilakukan bajingan itu tanya Hoa In dengan wajah bingung. Hoa Tian Hang tertawa. Seng Sam Hau adalah seorang Hoa Siu yang tidak pantas DG arak dan daging, sudah terlalu banyak perbuatan jahat yang dia lakukan, tadi ia ketakutan karena mengira kau hendak turun tangan, dalam keadaan begini tak mungkin dia bisa bermain setan, tadi mereka membicarakan tentang gua malaikat dan nenek tua, permainan apa pula yang sedang berlangsung ikuti saja jejak mereka. Sekarang adalah saatnya banyak urusan. Mereka bisa berkeliaran di tempat luaran itu berarti bahwa orang-orang itu sedang melakukan tugas sementara itu Seng San Hao sekalian yang menyaksikan Hoa Tian Hang berdua menguntil terus di belakang mereka, buru-buru mempercepat larinya dan berbelok ke tempat yang terpencil kemudian menuju ke deretan bukit di sebelah barat daya. Setengah jam sudah lewat, namun mereka masih juga berlarian di tempat yang sunyi itu. Lama sekali belum sampai juga di tempat tujuan. Baru saja Hoa Tian Hong merasa curiga, tiba-tiba Hoa An menuding ke depan sambil berteriak, Xiao Kuan Jin, coba lihat di sana ada orang sedang bertempur. Hoa Tian Hong segera alihkan sorot matanya ke muka, Tampaklah di hadapan mereka terbentang dua buah bukit yang dipisahkan oleh sebuah jurang, di atas jurang terbentang sebuah jembatan batu yang luasnya beberapa depa tapi terpatah-patah. Dua orang nenek tua berambut putih duduk berhadapan muka di tengah jembatan batu itu. Pukulan demi pukulan dilancarkan tiada hentinya satu sama lain. Pertarungan sedang mencapai pada keadaan yang amat seru. Sementara itu sengsem hao bertiga telah tiba di ujung jalan, di kedua belah sisi jurang, tampaklah serombongan jago sedang menyaksikan jalannya pertarungan itu. Orang pertama yang kelihatan paling menonjol adalah seorang kakek tua berwajah persegi dengan metu yang gede dan alis yang tebal, dia adalah tangki kedua dari perkumpulan Hong Im Hui yakni Chugo Anhek, di samping itu nampak delapan sembilan orang jago mengerubungi di sekitarnya, kebanyakan terdiri dari jago-jago lihai perkumpulan Hang In Im Wei Di antara mereka bukan saja tidak nampak Jin Hian, bahkan malaikat berlengan delapan Cia Kim pun tidak kelihatan batang haidungnya. Setibanya di tepi jurang, Hoa Tian Hang saling menyapa sekejap dengan cuguan hek kemudian. Seluruh perhatiannya terhisap oleh jalannya pertarungan yang sedang berlangsung di atas jembatan batu itu. Kiranya telapak kiri kedua orang nenek tua itu telah saling menempel satu sama lainnya beradu tenaga dalam sementara tangan kanannya yang bebas secara beruntun melancarkan serangan-serangan dahsyat dengan tujuan untuk merobohkan pelbagai jurus sampuh yang lihai dan aneh dilancarkan tiada hentinya kedua belah pihak berusaha untuk merebut posisi yang lebih menguntungkan nenek tua yang duduk di sebelah sana adalah seorang nenek buta Tiba-tiba Hoa Im berbisik dengan suara lirih, semua orang menyebut dirinya sebagai nenek dewa bermata buta, ia merupakan salah seorang tulang punggung dari perkumpulan Hong Im Hui Ye, bukan saja nenek ini berhati kejam dan telengas sekali bahkan hatinya sangat licik dan banyak akal, bila Xiao si Ke Anjin Jin bertemu dengan orang itu di kemudian hari, engkau harus berhati-hati sekali Hoa Tian Hang mengangguk. Nenek tua baju abu-abu yang duduk di hadapannya pernah kutemui, katanya, separuh bagian kitab catatan Cie Ujit Ciat milik Culo Ciam telah dirampas olehnya. Oh oh dia bernama Tio Tiang Geng ujar Hoa In dengan nada tercengang hubungannya dengan ibu majikan tidak jelek, sepantasnya ia tidak mungkin akan merampas kitab pusaka ilmu silat milikku. Teringat akan gaplokan yang pernah diterima olehnya, Hoa Tian Hang berseru gelagapan, oh, oh oh mungkin saja ia hanya bergurau tiba-tiba dari dinding bukit sebelah depan berkumandang datang suara rentakan seorang perempuan dengan nada yang rendah tapi berat, Tio Sen kau, tak usah bertempur lagi, biarkan dia datang kemari perkataan itu seolah mendengung keluar dari balik awan membuat orang tak bisa menebak dengan tepat berasal dari manakah suara tadi, Hoa Tian Hang jadi tercengang dan keheranan, Sepasang matanya dipentang lebar-lebar dan mengawasi dinding tebing di sebelah depan sana tanpa berkedip Terdengar nenek baju abu-abu tioti yang geng berseru Nenek buta sudah dengar belum sambil berkata tangan kanannya melancarkan beberapa serangan Telapak kirinya tiba-tiba digetarkan dan tubuhnya laksana kilat meloncat pergi dari atas jembatan batu itu Nenek dewa bermata buta ikut bangkit berdiri Sambil memegang sebuah bambu ramping berwarna hijau yang panjangnya empat depa dengan besar seperti gajari kelingking, perlahan-lahan ia maju ke depan, katanya, Tio Tiang Geng sekalipun ada malaikat yang bertindak sebagai tulang punggungmu, ini kali aku si nenek buta tetap akan mencabut selembar jiwamu. Ilmu silat yang dimiliki kedua orang ini boleh dibilang sudah mencapai taraf yang luar biasa sekali pikir Hang di dalam hati, Sekalipun ada orang yang memiliki kepandaian silat lebih lihai pun aku rasa tak akan lebih lihai berapa banyak sementara ia masih termenung, nenek buta itu sudah melewati jembatan batu dan tiba di tepi seberang saja, Cugo Anhek sekalian buru-buru loncat naik pula ke atas jembatan batu itu. Cepat ikut menyeberang ke situ serunya kemudian kepada Hoa Ain, ayo kita tengok apa yang telah terjadi di tempat itu sambil berkata ia loncat lebih dahulu ke atas jembatan dan buru-buru lari ke depan. Dengan perasaan ingin tahu, Hoa Hang bagaikan sambaran kilat cepatnya menerjang lebih dahulu ke atas jembatan batu itu. Hoa In dengan kencang menyusul di belakang majikan mudanya, dengan demikian maka sengsem Hau sekalian yang menyeberang lebih dahulu telah tiba di tepi seberang jauh lebih lambat daripada pemuda itu berdua Sementara itu dengan bambu kecil di tangannya sebagai pencari jalan, dengan gerakan yang amat gesit nenek buta itu sudah berada dua tiga tombak tingginya dari permukaan tanah tubuhnya bergerak terus naik ke atas puncak bukit itu tanpa berhenti barang sekejap pun. 000000034 Hoa Tian Hang amat terperanjat melihat kegesitan orang itu, pikirnya dalam hati, nenek buta itu bisa mendaki ke atas gunung yang licin bagaikan berjalan di tanah datar belaka, ia betul-betul luar biasa sekali, kalau orang tidak tahu, tentu tak akan percaya kalau dia adalah seorang nenek buta. Bukit itu tingginya mencapai seratus tombak, kurang lebih belasan tombak dari puncak bukit tersebut. Terdapat sebuah gua karang. Perkataan yang berkumandang di angkasa barusan bukan lain berasal dari balik gua itu. Rupanya nenek buta itu mengandalkan ketajaman pendengarannya untuk menentukan arah yang benar.